Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak udah usia berapa, Pak? Lumayan Pak, 70. 70 pas Pak ya? Ya pas, tahun lahir 52. Kalau boleh tahu di usia senior ini kok mohon maaf masih kerja, apakah anak apa mengizinkan atau? Sebetulnya nggak boleh sih, tapi nggak betah Pak. Oh, anak nggak mengizinkan? Ya, ya mengizinkan sih nggak, tapi ngelarang juga dia. Udah sering sih, jangan usah tarik Pak, di rumah aja. Malah ini kok pusing lah. Oh, kalau nganggur malah nggak enak Pak ya? Nggak ada kegiatan. Mendingan cari kegiatan. Ini kan saya nggak tiap hari, paling 2 hari sekali. Oh gitu. 2 hari per hari. Jadi mohon maaf, ini murni kepada, lebih kepada mau cari kegiatan Pak ya? Iya. Bukan karena apa namanya, mohon maaf, faktor ekonomi bukan Pak ya? Nah kalau makan sih cuma tinggal berdua. Istilahnya kalau murid, kalau murid cukup Pak. Tapi sebenarnya mohon maaf, dari anak-anak kan ada kan Pak ya? Jadi kalau Bapak lagi kerja gini, masuk jam berapa, pulang jam berapa? Ini dari pagi sampai habis ini aja. Pesawat, pagi? Pesawat habis. Oh. Tadi dari jam 8 pagi. Sampai jam? Ini pesawat habis jam 9, kadang-kadang setengah 9 habis. Sekarang kan jam 7 nih, nanti Bapak balik ke airport lagi atau gimana? Balik sekali lagi. Oh. Lagi narik di situ kan banyak ini Pak. Banyak nongkrong. Oh iya. Kadang kalau ada di delay bisa 2 jam jalan. Ini saya udah keberapa nih, penumpang keberapa nih? Kelima Pak. Oh, maaf, gimana, terasa capek nggak atau biasa aja Pak? Ya, ini tadi waktu jam berapa, jam siang itu Pak, di delay sampai hampir 3 jam nggak jalan. Oh. Kan maksudnya saya kan udah penumpang kelima nih. Hari ini Bapak terasa masih biasa aja, masih seger atau udah lumayan lelah? Biasa aja Pak. Hebat ya, berarti emang udah terbiasa kerja keras ya Pak? Kan siang tadi sempat tidur juga, ada 1 jam. Oh. Lagi nunggu lama. Bapak hebat loh, usia 70 tahun bisa jaga kesehatan, hebat. Semoga Bapak sehat terus lah, sehat. Amin, panjang umur, amin.